namanya mesin ketik. Mesin ketik Olympia. Mesin ketik Olympia. Saya mulai mengenal mesin ketik ini sejak masih TK. Mereknya Olympia. Dulu yang beli bapak saya. Ini lama di gudang, lama nggak dipakai. Kotor sekali, berkarat. Agak tidak bisa difungsikan dengan baik karena kotor. Kotor, berdebu, dan sedikit berkarat. Harus kita bersihkan biar lebih bagus. Bergerak nggak apa-apa aja. Ke depan. Ini disini banyak sekali, kotor sekali. Dikasih oli sedikit, dikasih oli sedikit biar, tapi hati-hati olinya jangan sampai kena yang namanya karet. Ini mesin ketik kuno banget. Mesin ketik itu harus tahu fungsi-fungsinya. Ini namanya gandaran. Gandaran itu bagian mesin ketik yang berjalan di atas rel. Ini rel, ini ada relnya. Di atas gandaran ada yang namanya roll. Ini roll terbuat dari karet. Ini karet sebagai bantalan ketika mengetik. Trek, ada tulisannya, ada meterannya. Ini pengikat kertas supaya kertasnya nggak goyang-goyang, sekaligus ada meterannya. Ini namanya kalau tidak salah pembebas gandaran, supaya gandaran itu bisa digerakkan tanpa terganggu rel. Kalau ini namanya tuts. Anak-anak sekarang nggak tahu namanya tuts ini. QWRTYUIOP ASDFGHJKLBP, ZXCVBNM. Mesin ketik kuno. Kita bersihkan, kita pakai lagi masih bisa. Kotor banget. Lama tersimpan di gudang, jarang dipakai. Anak-anak sekarang memang tidak tahu namanya mesin ketik. Mesin ketik ada alat-alatnya. Alat-alatnya kita bersihkan dari debu-debu. Ini sekali satu balon tidak berfungsi, maka bagian-bagian mesin ketik ini tidak akan berfungsi. Mesin ketik ini sejarah bagi saya karena bisa mengetik 10 jari. Dulu diajarkan di sekolah, terus di rumah saya pelajari lagi, belajar lebih supaya bisa mengetik cepat 10 jari. Debu-debunya, wah kotor sekali. Mudah-mudahan bisa semakin awet. Ini sampai rollnya sudah berwarna keputih-putihan, tandanya ini kamu tanahnya. Rollnya nempel, kertasnya sampai nempel di roll lah. Teman-teman sekali, ini tidak boleh pakai minyak karena roll ini kalau pakai minyak bisa melengkung rollnya, makanya harus hati-hati. Roll adalah bagian mesin ketik yang terbuat dari karet, bentuknya bulat memanjang atau silinder, warnanya hitam, berada di dalam gandaran, dapat digerakkan ke depan dan ke belakang, ke depan dan ke belakang. Ini rumahnya lumayan kotor. Mereknya Olympia. 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 Tahunnya pembuatan, tahun pembuatan. Kita cek di belakang. Nah ini ada tulisan, baca deh.
Olympia Werf E AG Wilhelmshaven made in Western Germany, buatan Jerman Barat. Wah, mesin trik buatan Jerman Barat, mesin trik peninggalan perang dunia kedua. Berkarat ini harus dikasih oli biar hilang karatnya. Kita gosok. Anak-anak sekarang nggak tahu mesin ketik, taunya laptop dan komputer. Sekedar supaya tidak karat. Nih ada tulisan Olympia, Olympic, buatan Jerman Barat, West Germany. Dulu negara Jerman dipisah setelah Perang Dunia, ada yang namanya Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, ini masih fungsi semua. Ini namanya meteran. Tekan, keluar. Ini keluar. Keluar. Nah, ini meteran. Itu menang kertas. Sekarang kita coba praktekan untuk mengetik. Menggunakan sudah kita kertas kosong, kita masukkan. Oke, dipastikan lurus, jangan sampai miring. Oke, sekarang ini namanya pengunci. Kalau dikunci gini mesin ini tidak bisa dipecat, tidak bisa sampai mau melatuk. Kalau dibuka baru bisa. Ini untuk mengubah huruf besar dan huruf kecil, namanya shift. Oke, kita coba mengetik. Mengetik yang benar, tangan selalu depan. A, S, D, F, J, K, L. Ah. Ah. Agak lambat karena berkarat. Gak mau balik dia. Terlalu berkarat, masih berkarat, lambat, harusnya cepat, lambat. Nah. Belum fungsi, meterannya belum fungsi, rollnya sudah kelihatannya sudah lapuk, tintanya sudah lapuk, harus kita ganti yang bagus ini. Jalan, nah, kamu jalan mintanya karena apa? Belum tahu persoalannya, kita cek satu ke satu ada apa dengan mintanya, harusnya berfungsi. Tidak mau masuk ke atas, kenapa? Harus dites. Maklum sudah usang bentuknya, harusnya ketika diputar ini berbunyi net. Entah kenapa kok tidak bisa, belum diketahui penyebabnya. Sepertinya sudah terlalu berputar mesin tiknya, rollnya mau berputar, ini roll namanya, dekatin, iya. Namanya roll. Nah sudah bulat, dekatin jadi sini deh, dekat sini. Nah ini kalau nama, tulis nama huruf besar, R A C A spasi R A N A. Ya ini agak trouble, rollnya sudah berputar nih, sudah normal sedikit-sedikit karena lama nggak dipakai.
Ini kalau mau buat tulisan gambar tentara, lihat ada gambar tentara ini. X huruf besar, tentara. Nah, X ini huruf besar, gambarnya tentara. Nah, di atasnya X dikasih kepalanya, ini kepalanya huruf O. O. Nah, ini O. Ya, O-nya sudah normal. Di atasnya O dikasih senjatanya ini, senjatanya ini. Mau lihat senjatanya, garis miring, garis miring. Nah, lihat. Nih, gambarnya kayak tentara bawa senjata. Belum normal, masih kaku, tapi meternya kalau sudah berbunyi. Masih kaku. Yes, bisa, makin lama bisa. Semuanya sudah bersih. Sudah, debunya sudah berkurang, karatnya sudah hilang. Sekarang kita masukkan lagi alatnya. Olympia Monica. Tipenya mungkin Monica, cara masangnya, alasan rumahnya. Kita nggak pernah memasang, ya bisa. Masukin, ini sentik, gantikan dengan laptop. Yes, touchnya ada, layarnya ada, semuanya. Oke.